Pelajar dari berbagai sekolah menengah umum di Balikpapan antusias saat diajak menaiki kapal perang Angkatan Laut KRI Badik 623 yang bersandar di Pelabuhan Semayang, Balikpapan minggu siang. Komandan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut P. Hendriman Putra menyatakan, open ship atau buka kapal merupakan kegiatan rutin saat bersandar di satu wilayah. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat berbagai fasilitas, termasuk senjata yang ada di kapal perang. Ini kesempatan untuk melaksanakan open ships dan joy sailing, itu rangkaian kegiatannya. Untuk open ship sendiri, itu merupakan kegiatan yang sangat rutin dilaksanakan oleh KRI pada saat kita sandar di satu wilayah. Jadi kalau kita berlayar, kemudian kita sandar di satu wilayah, kita akan melaksanakan open ship. Tujuannya adalah, seperti yang istilahnya open ship, berarti membuka kapal ini, dalam arti bukan membuka bangunannya, tapi membuka fasilitas kapal KRI ini untuk dilihat oleh masyarakat. Karena pada prinsipnya, KRI itu adalah milik rakyat, karena dibangun dari pajaknya rakyat. Jadi rakyat boleh melihat apa yang ada di dalam, fasilitas apa yang dipunyai, dan bagaimana KRI itu dioperasikan. Bagi pelajar, melihat dan mengenali kapal perang merupakan momen penting. Mereka tidak pernah bosan meski sudah beberapa kali melihatnya dari dekat. SMK Negeri 5 Balikpapan, ambil jurusan apa? Ambil jurusan Nautika, kapal niaga. Oke, ini perasaannya bisa naik kapal perang KRI Badik ini seperti apa? Bisa mengenal tentang alat navigasi dan mendapatkan materi yang lebih jelas lagi. Oke, jadi materi di kelas sesuai dengan apa yang ada di sini ya? Betul. Oke, perasaannya gimana nih? Ya, senang-senang aja. Senang ya? Ini udah baru pertama kalinya atau udah sering nih naik kapal seperti ini? Dua kali. Sudah dua kali. Oke, bisa ceritanya apa nih? Ceritanya jadi Angkatan Laut. Beberapa pelajar dipilih dan diajak untuk mengelilingi Teluk Balikpapan dengan menumpang kapal cepat Patkam Laposa milik Lanal Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.